So hari ini secara rasminya aku telah menjual Vital Jet aku, guys. Okay guys, so aku nak cerita sedikit pasal motor aku. So aku beli pada 2016. Tadi aku tengok Facebook, ni motor aku parking kat rumah aku. Dalam keadaan baik ni aku beli cover untuk absorber, dan pernah juga buat grab, install back grab kat belakang. Ni yang motor lama aku lah, motor lama aku uji lera. Dan aku pernah join untuk Italjet punya body, dan pernah sampai ke Genting eh, alhamdulillah. Dan ini aku punya desktop untuk ke Genting. Dan untuk pengetahuan korang juga, motor ni aku gunakan selama ni untuk buat grab food jugalah. Masa PKP memang aku gunakan. So, tapi sekarang ni dah kena jual, so aku tak fikir nak motor apa. So aku jaga baik dengan motor ni selama dari 2016, lebih kurang dalam 8 tahun. So ambil keputusan untuk jual juga, sebab aku rasakan aku perlu upgrade dari segi masa dan sistem. So aku bagilah kepada orang yang memerlukan. So banyak benda yang aku dah upgrade dekat motor ni. Kalau orang tengok memang cantik, memang still condition tip top, ala-ala pandai gali lah. Untuk tayar semua aku standard, tak pernah ubah apa-apa. Sistem dalaman semua tak pernah ubah. So harap owner baru berbuah hati lah. So exhaust semua standard, tayar pun masih elok. Sebab aku tak pernah jawab pun, ni kes aku ada bang baiki ni. So kalau korang nak skuter, korang boleh call brother ni. Memang sample brother ni terus sampai. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni secara rasminya aku telah menjual Vital Jet aku, guys. So, nanti aku akan tunjukkan korang lah cara-cara nak tukar nama ni. Mudah je, simple. Okay, so motor ni daripada 2016. Okay, so aku beli motor ni sebab first design dia macam pandi gali lah, Bugatti. Okay, so tapi alhamdulillah ini dengan abang Faisal juga nama dia. Fuh, kebetulan nama dia Faisal tu. So berjaya tukar nama, dan bayaran untuk motor pun dah settle. So doakan aku untuk pembelian motor baru. So, untuk video ni aku akan skip-skip sikit lah, sebab tadi aku tak sempat buat vlog dekat JBJ. Memang terkabut lah. Okay, so pun aku sebenarnya cakap dia. Aku akan view sikit motor ni macam ni, jeep untuk korang tengok. Jom. So ni adalah motor Italjet. So basically banyak juga aku dah tukar. Okay, kesan mirror aku dah tukar, under grip aku dah tukar. Okay, mileage aku jual 23 ribu. Okay, so kalau tahu harga berapa aku jual, tunggu sampai akhir video ni. So ini kunci, so stiker-stiker semua aku minta bantu tanggalkan lah. Okay, dan yang ni yang penting eh, ni yang penting. Okay guys, itu yang penting. So sekarang aku berada di UTC. Waktu ni gelap pun, kat dalam sekeliling takde. Aku lepas semayang tadi, tengok takde orang. Saya isyak dah sekarang ni. Okay, so nombor mahal jangan ambil, nombor pun aku jual sekali lah. Okay, so motor ni banyak berjasa dengan aku. Okay, banyak lah, banyak jasa. Dan banyak juga aku dah modify. Ni yang penting ni, ini aku modify by. Mana ada bakul? Tak ada bakul. Dulu pakai Gilera pun kan. So nak tahu motor apa aku beli, tunggu. So grab pun aku nak kena tukar nombor. Aku kena update dekat sistem. Kalau tak nanti terus tukar baru by. Awal. So ya, yeah. So ni lah motor aku yang akan dah jual dan tukar nama. So aku nak gerak ke BSP sekarang ni. Abang Faizal tu tengah tunggu. So perjalanan aku ke BSP ni, aku nak tukar kat abang tu. Lepas tu aku, nanti aku kat sana aku buat video sikit lah. Kalau dia bagi lah eh, abang Faizal tu. Aku ni dah also. Okay, masuk tu. Okay, so jumpa kat BSP. Bye. Aku isi minyak buat kereta akhir lah. Minyak Petronas dekat BSP. Okey, nasib bang Faisal eh. Sama nama tu. Mana baru sama kita. Eh? Okey. So, okey bang, saya jual. Alright. So kita jet kepada abang Faisal kita. Let's go. Okey, selesai jual beli tajet. So dekat rumah abang Faisal. Okey bang, Faisal. Saya jual. Bye-bye. Lelok. Lepas tu kering tu, stay sejuk. Lepas tu ubat dah tu, kita, dia bubuk kat bandage kan. Dan gulung-gulung kita letak dekat pokok yang yang muda-muda lagi. Pokok tu biar membesar kan. Dari
ibarat macam pokok tu membesar, tulang kita membesar. Betul, macam apa tu lah. Abang tengok dah cerita Mak Gilau. Tengok? Yang dia mati dulu tu kan. Tu lah, orang dulu untuk bagi kuat otot. Kulit kita ni jadi tegang dulu. Sebab tu orang kata kumbal. Yelah. Agak tu ilmu agama kena kuat lah. Betul je lah. Dah buat apa, tak jadi. Selesai JPJ, aku terus ke rumah abang tu lah. Ni stiker kat motor aku. Aku tak cabut. Aku tak abang tu cabut lah sebab abang tu memang nak directly. Lepas tu kan lama terus pergi rumah dia. So aku pergi JPJ balik kerja. UTC Jaipudu, pukul 8 nak buka. So ni lah owner dia. Nombor pun 6398 pun sekejap. Memang memudahkan urusan lah dekat JPJ. UTC Pudu ni memang laju. Ni borang yang aku perlu isi. Okay guys, aku dah sampai ke Prima. So, sebelum kita naik atas, dah penutup dulu. Terima kasih kerana tonton video aku. Vlog semua simple je. So, harap flow yang aku bagi tu boleh membantu korang lah dalam pertukaran apa tu untuk motor. Simple je. So, kalau nak tukar motor, follow je flow aku tu eh. Dan terima kasih kerana ikuti vlog aku yang tak seberapa ni. Okay, so, terima kasih kepada buyer aku dan ya, jumpa lagi. See you next video. Assalamualaikum. So ni tarikh keramat lah, 11.10 aku jual motor aku setelah pakai hampir 8 ke 9 tahun lah sejak 2016. So kau nak tahu harga dia yang aku jual, bukan harga ni lah, tapi aku dapat jaya nego. Dan yang penting, jangan telegram aku, jom. Lebah LE BAH 5. Lebah 5.